Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran PTK Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan hasil Liga Italia, klasemen, top skor, dan juga asis terbaru. Inilah untuk hasil Liga Italia tadi malam di pekan ke-27 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Liga Italia pekan ke-27 pada Jumat 12 Maret 2021, tuan rumah Lazio sukses kalahkan tamunya Crotone dengan skor 3-2. Hasil di pertandingan tadi malam yang juga berlangsung pada Sabtu 13 Maret 2021, di mana tuan rumah Atalanta sukses kalahkan tamunya Spezia dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan Atalanta dicetak oleh Pasalic lewat 2 gol dan Muriel menit ke-55 lewat 1 gol. 1 gol balasan Spezia dicetak oleh Piccoli menit ke-81. Dengan hasil ini, maka berikut klasemen Liga Italia hingga pekan ke-27. Inter Milan tetap berada di posisi pertama dengan 62 poin, kemudian Atalanta yang meraih kemenangan naik ke posisi 4 dengan 52 poin. Lazio meski menang tetap berada di posisi ke-7 dengan 46 poin. Klasemen selanjutnya yaitu Udinese di posisi ke-11 dengan 32 poin, Bolonya di posisi ke-12 dengan 28 poin. Spezia bertahan di posisi ke-15 dengan 26 poin. Sementara itu, Crotone masih berada di juru kunci dengan 15 poin. Top skor Liga Italia hingga pekan ke-27 masih ditempatilah Cristiano Ronaldo dengan 20 gol, diikuti Romelu Lukaku 18 gol, dan Luis Muriel dengan 16 gol. Sementara top asis hingga pekan ke-27 Liga Italia juga masih ditempati oleh Alvaro Morata, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan, dan Romelu Lukaku dengan sama-sama mengoleksi 8 asis. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Liga Italia, klasemen, top skor, dan juga asis terbaru. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.